Oke, armadanya dilanjut kembali berangkat. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kembali menuju tujuan akhirnya ke Banyuwangi, Jember. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Atas kerjanya kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat jalan, semoga selamat aman dan selamat sampai tujuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Herunir. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya kembali berada di terminal bus Kampung Rambutan lagi nih. Dan tentunya saya akan nanti-nanting armada yang keberangkatan siang nih dari terminal bus Kampung Rambutan ini. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya dan tentunya saya semakin bersemangat lagi untuk membuat video ke depannya. Oke, gimana keseruannya dan ada armada apa aja untuk siang hari ini yang berangkat dari terminal bus Kampung Rambutan? Ikuti terus videonya sampai selesai ya teman-teman dan selamat menyaksikan. Oke, ini yang spesial untuk siang hari ini nih teman-teman dari terminal bus Kampung Rambutan karena armada PO Haryanto rolling. Ini rollingan nih armada PO Haryanto 055 dengan julukannya Berkelana di armada single glass ini nih. Ini armadanya jarang nih teman-teman masuk ke terminal Kampung Rambutan karena ini land paten Kampung Rambutan itu PO Haryanto dengan julukan Mahameru dan New Mayoret. Nah, ini baru kali ini saya bertemu armada PO Haryanto single glass di terminal bus Kampung Rambutan ini nih. Ini menggunakan mesin dari Mercy dan menggunakan bodi dari Jetbus 2HD. Nah, ini tampak dari samping armada PO Haryanto dengan julukan Berkelana. Ini sudah menggunakan stiker livery wayang nih teman-teman ya, armada dari PO Haryanto 055 single glass dengan julukannya Berkelana. Ini untuk hari ini armadanya rolling di Kampung Rambutan menggantikan armada Mahameru atau armada New Mayoret yang paten mengisi Kampung Rambutan Jepara Tayu. Ini tampak belakang dari armada PO Haryantonya nih. Nah, di situ ada kepet dengan tulisannya ngempet kangen dan seperti biasa pada umumnya armada PO Haryanto di kaca belakang ada stiker solawatan ya teman-teman. Armada Boys 055 single glass dengan julukannya Berkelana. Nah, ini masuk nih armada Gunung Harta GTS 075 dengan julukannya Superman. Jetbus 3 UHD. Nah, ini tampak depan dari armada Gunung Harta UHD 075 dengan julukan Superman. Ini kayaknya untuk siang hari ini berangkat menuju ke Banyuwangi nih teman-teman armadanya. Ini udah menggunakan Jetbus 3 UHD Voyager. Nah, ini para penumpang dari armada Gunung Harta GHTS 075 ini. Nah, ini armadanya menggunakan mesin dari Volvo B11R.
Oke, armadanya dilanjut kembali berangkat. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dilanjut nih armada Pahala Kencana yang tadi, setelah menaikkan penumpangnya melanjutkan perjalanan kembali dari terminal Kampung Rambutan menuju nih HT 5051, sepertinya untuk tujuan ke Denpasar pagi hari ini nih, atau yang baru sampai, saya kurang tahu juga nih teman-teman. Nah ini masuk lagi nih armada Pahala Kencana kedua dengan julukannya James Bond. Ini menggunakan bodi dari Jepin G3 garapan karoseri Gunung Mas. Ini untuk tujuan ke Surabaya Madura nih teman-teman, armada dari Pahala Kencana dengan julukan James Bond. Nah itu para penumpang dari armada Pahala Kencana yang sedang bersiap-siap untuk naik ke dalam armada bus. Nah itu seperti biasa Bapak agen dari Pahala Kencana Terminal Kampung Rambutan. Nah ini seperti inilah suasana siang hari ini di ruang tunggu keberangkatan Terminal Kampung Rambutan untuk siang hari ini nih. Suasananya terpantau lumayan cukup ramai juga nih teman-teman, para penumpang yang akan berangkat menuju ke tujuannya masing-masing dan masih menunggu armadanya datang di terminal bus Kampung Rambutan untuk siang hari ini. Nah ini armada Pahala Kencananya diberangkatkan kembali dari terminal Kampung Rambutan menuju tujuan akhirnya ke Surabaya Madura Sumenep setelah tadi menaikkan penumpangnya. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini dilanjut lagi nih yang masuk armada dari PO Almuna Trans. Ini untuk tujuan ke Madura. Nah ini para penumpang dari armada PO Almuna Trans ini teman-teman, untuk tujuan ke Madura. Nah ini kita lihat dari tampak samping armadanya nih. Nah ini tampak samping dari armada Almuna Trans, itu liverinya, ikonnya jembatan Suramadu dan ada gambar karapan sapinya juga nih armadanya. Ini menggunakan mesin dari Mercedes-Benz nih teman-teman, armada dari PO Almuna Trans ini. Ini sudah menggunakan selendang geprek Jetbus 3 Adi Putro. Nah ini masuk armada Rosalia Indah pertama STD 146 tujuan Surabaya Malang. Ini bermesin Scania. Ini udah pakai livery terbaru dari armada Rosalia Indah nih teman-teman. Ini armada Almuna Transnya berangkat dari Kampung Rambutan menuju tujuan akhirnya ke Surabaya Madura. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini armada Rosalia Indahnya mundur dulu, mau naikin penumpangnya nih dari Mas Pramugari Rosalia Indah STD 146. Mas, siap. Ini penumpangnya nih, armada dari Rosalia Indah, double decker bermesin Scania K410. Nih tampak samping dari armadanya nih teman-teman. Ini menjadi armada Rosalia Indah pertama yang masuk di terminal bus Kampung Rambutan untuk tujuan ke Malang. Oke, armadanya diberangkatkan kembali nih dari terminal bus Kampung Rambutan setelah tadi menaikkan penumpangnya nih.
Rasalia Indah STD 146 tujuan Malang Solo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini masuk lagi nih Armada Gunung Harta kedua, Kapten Amerika. Ini menggunakan bodi Jetbus 3 UHD juga nih teman-teman, armada dari Gunung Harta 076 dengan julukannya Adi Chandra. Nah, ini ada variasi strobo tumpuk 3 dan ada running tag-nya juga. Lalu ada boneka lambang dari Kapten Amerika nih. Nah, ini penumpang dari Gunung Harta 076. Ini kayaknya untuk tujuan ke Surabaya Malang. Nah, ini tampak samping dari armadanya Gunung Harta. Ini bermesin Mercy OC 500 RF 2542. Kalau yang pertama tadi itu bermesin Volvo. Nih, armadanya melanjutkan perjalanan kembali setelah menaikkan penumpangnya. Armada Gunung Harta tujuan Surabaya Malang. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini masuk lagi armada Pahala Kencana ketiga nih, yang tiba di terminal bus Kampung Rambutan. Ini menggunakan bodi dari Jetbus 2 SHD. Nah, ini kayaknya baru sampai dari timur nih, armadanya. Jadi di Kampung Rambutan cuma nurunin penumpangnya aja nih, armada dari Pahala Kencana ini. Nah, itu armada PO Arianto 055 julukan Berkelana. Itu persiapan diberangkatkan nanti dari terminal Kampung Rambutan itu sekitar jam 2 siang armadanya, teman-teman. Itu lagi masih persiapan mau berangkat. Nah, itu armada PO Haryanto 055 Berkelana. Berangkat dari Kampung Rambutan menuju tujuan akhirnya Jepara Kudus. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini masuk nih armada PO Jaya untuk tujuan ke Ponorogo. Armadanya diparkir terlebih dahulu di shelter keberangkatan bus. Nah, ini armada Pahala Kencananya lanjut berangkat lagi setelah tadi menurunkan penumpangnya. Ini untuk tujuan ke Surabaya. Kayaknya ini tim TikTok nih, teman-teman. Armada dari Mas, dari Pahala Kencananya langsung mau OTW ke Surabaya, tim TikTok. Nah, ini masuk lagi armada Rosalia Indah double decker kedua STD 135 untuk tujuan ke Blitar. Ini menjadi armada Rosalia Indah kedua double decker yang masuk di terminal Kampung Rambutan. Nah, ini masuk lagi nih armada medali emas pertama Jetbus 3 HDD tujuan ke Surabaya Malang juga nih armadanya nih. Nih, sama-sama persiapan mau naikin penumpangnya terlebih dahulu di terminal bus Kampung Rambutan ini nih. Ya. Nah, ini armada Rosalia Indah STD 135 tujuan Blitar diberangkatkan setelah tadi menaikkan penumpangnya nih. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini armada medali emas masih menaikkan para penumpangnya nih tujuan Surabaya Malang. Ini kayaknya yang via Pantura Jombang Jetbus 3 HDD ini 1626.
ini armada medali emas ya, diberangkatkan kembali dari Kampung Rambutan menuju tujuan akhirnya Surabaya Malang. Ternyata itu mesinnya osor teman-teman, 1836, mohon maaf. Jadi selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini masuk armada Pahala Kencana keempat, single glass. Ini menggunakan bodi buatan dari karoseri Nusantara Gemilang, Mercy 1526, Pahala Kencana keempat yang masuk di terminal bus Kampung Rambutan, HT 5027, single glass. Ini persiapan mau menaikkan penumpangnya terlebih dahulu armadanya. Nah ini untuk armada Pahala Kencananya penumpangnya terpantau lumayan ramai juga nih yang naik. Nah itu yang baru masuk, armada dari Pandawa 87 UHD untuk tujuan ke Banyuwangi dengan julukannya Transformer, bermesin Mercy OC 500 RF 2542. Itu persiapan naikin penumpangnya juga nih, armada dari Pandawa 87 dengan julukannya Transformer. Nah itu PO Jaya berangkat menuju Ponorogo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini penumpang dari Pahala Kencananya rame juga nih teman-teman yang naik. Ini MGI dari Bandung. Nah itu tadi di bagasi armada Pandawa mengangkut satu buah sepeda motor. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali dari penumpang terminal Pandawa 87 dengan julukan Transformer. Nah ini armada Pandawa 87 nya persiapan berangkat nih setelah menaikkan penumpangnya dari terminal Kampung Rambutan. Persiapan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhirnya ke Banyuwangi Jember. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Atas kerjanya kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat dan selamat sampai tujuan. Nah itu penumpang dari Pahala Kencananya foto-foto dulu bersama keluarga sebelum pergi ke tujuannya masing-masing. Ke tujuannya. Nah ya, ini di belakang armada Pahala Kencana ini ada armada Rosalia Indah nih yang baru masuk, HDD 454, itu untuk tujuan Klaten Jogja. Armada Rosalia Indahnya no di belakang. Oke, armada Rosalia Indah HDD 454 diberangkatkan kembali dari Kampung Rambutan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Itu untuk tujuan ke Klaten Jogja. Sepertinya bodinya rombakan itu teman-teman ya, terlihat dari kacanya itu lebar banget. Kalau salah mohon dikoreksi nih teman-teman ya. Nah ini yang berangkat ada Pahala Kencana dengan julukan King Cocktail. Nah ini armada Pahala Kencana kelima nih, HT 5058 berangkat dari Kampung Rambutan, Jetbus 2 SHD. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini masuk lagi nih armada Rosalia Indah HDD 552 untuk tujuan ke Trenggalek. Ini menggunakan bodi dari Legacy SR2 HD Prem garapan karoseri Laksana Eksekutif Plus. Ini masih menaikkan penumpangnya nih dari terminal bus Kampung Rambutan. Untuk penumpangnya terpantau lumayan hampir full seat teman-teman. Ini untuk tujuan ke Trenggalek. Nah
ini armadanya diberangkatkan kembali setelah tadi menaikkan penumpangnya dari terminal bus Kampung Rambutan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya. Nah, ini armada Pahala rencananya diberangkatkan kembali dari terminal bus Kampung Rambutan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk hunting armada angkatan siang dari terminal bus Kampung Rambutan ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.